Hey guys, welcome back. So untuk segmen ceritakan kali ini, saya nak ceritakan pasal apa? So saya nak ceritakan tentang perjalanan komik Boboiboy Galaxy musim kedua, isu yang pertama, kembali beraksi. So kepada yang tanya, kenapa saya tak rekod muka aku dan juga bukan aku dah buat ke sebelum ni? Okay, first aku malah nak pasang tripod, nak pasang kamera dan juga sewaktungannya. Dan second pula, aku buat unboxing je sebelum ni tapi aku tak cerita pasal perjalanan. So tanpa buang masa, jom tengok. Kita boleh nampak dalam komik kali ni, Boboiboy dan kawan-kawannya kembali sekolah dan juga Papa Zola pun dah kembali jaga cikgu matematik. Ingat kena berhenti dah. Lepas tu, Adu dan Brok sentiasa ada rancangan dia. Depo 2 ni. Manakala di Kokotian Tok Abah, kita boleh nampak geng Cendawa dan juga Tok Kasa menetap waktu. So, sementara apa? Tok Kasa dengan Tok Abah tengah apa sembar rancak bagai. Adu dan Brok pula datang. Apa hajat diorang datang? Okay, diorang datang sebab nak bagi gitar elektrik baru. Katanya, ikhlas daripada diorang. Sempena perpisahan lah sebab Tok Kasa pun dah nak balik dah kan. So apalagi Tok Kasa bawa lah peminatnya sambil test gitar tu kan. Lepas tu Boboiboy dengan kawan-kawan ni pun datang baru balik sekolah kan. Lepas tu pula dia orang order lah apa Koko Jatuh untuk 5 orang. Kau paling tak tahu Koko Jatuh tu apa. Koko Jatuh ni adalah satu password, yang mana password ni adalah untuk ke stesen baru Tapops. Tapi dia more like Tapops U ataupun Tapops Underground. So mereka mulalah bermesyuarat. Lepas tu Komander Kokochi pula menghadiahkan sebuah jam baru Boboiboy lah kan, yang memang padu babe. So tiba-tiba alam pula berbunyi yang menandakan ada power sphera dalam bahaya. So tengah check bagai, rupanya power sphere yang bahaya tu adalah Octobot. Dan dia orang tak perlu pergi mana sebab dia dekat atas saja. So apalagi bergaduh lawan macam tak biasa pula kan. Tapi akhirnya Adudu dan Prok berjaya lari, tapi Octobot berjaya lari selamat kan. So macam itulah kisahnya. So kalau kau nak tengok apa sambungan lagi, kalau nak dengar aku membebel lagi, kau boleh tengok video dekat atas ni. Dua ni tau. Nampak. Sampai sini je lah aku membebel pasal benda ni. So apa komen korang sekalian, sebarang komen korang boleh tinggalkan bawah, dan jumpa lagi di video akan datang. Bye.